Jumat berkah di tanggal 18 Oktober 2024. Ini Ron, ini repeat order. Tau lo, repeat order. Dulu dia order Exa. Udah lama banget itu, udah bertahun-tahun. Dan sekarang dia tahu ada mesin keren, TSR-LF. Dan dia katanya, "Bang, yang casingnya ada monitor ya, Bang." Siap. 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 Kita siapin dulu. Oke? Jangan kemana-mana. Ikutin terus. 11 tahun pengalaman pendampingan. Printer for your business. TSR mesin sablon auto. Ini mesin TSR LF 40 cm single head untuk Bapak Nurjana Muin yang ada di Maluku Utara, Ternate Utara. Ini alamat lengkapnya, sudah kita beri tanda nama juga. Jadi Bapak Nurjana Muin ini adalah TSR family. Sebelumnya pernah order TSR Exa dan sekarang dia upgrade ke TSR LF single head 40 cm. Sebelum kita kirim, kita tes fitur-fitur pada TSR LF-nya terlebih dahulu. Pertama kita hidupkan mixer 5 warnanya. Oke, pengaduk tintanya berputar dengan baik, 5-5-nya. Kemudian kita tes fitur-fitur yang terdapat pada layar LCD-nya. Nah, ini bisa buat majuin, mundurin pad film DTF-nya, head untuk maju, back untuk mundur, left gerakin print head ke kiri, right gerakin print head ke kanan, X-ray set untuk balikin posisi print head ke kondisi normal. Oke, semua fitur dalam keadaan baik. Di sini juga terdapat tombol untuk penjepit kertasnya. Jadi ketika mau dinaikin, tinggal kita tekan aja naik. Dia akan otomatis naik sampai dia berhenti sendiri. Nah, setelah itu kertasnya bisa digeser-geser seperti ini. Kalau udah kita rasa cukup, tinggal kita turunin lagi. Dia akan menjepit secara merata. Oke. Oke. Sudah berlangsung perintah print. Kita tunggu mesinnya bereaksi. Vakum hidup secara otomatis. Ya, mesin melakukan pengeprinan. Di bagian layar LCD terdapat progress print dan juga bisa kita pause dan cancel di sini. Dan di software Hononshop juga terdapat progress serta print time-nya. Nah, ini proses print berjalan dengan baik. Dan ini sekali lagi tanpa kita isi tinta, kalau terlihat ada tinta yang turun itu adalah minyak-minyak pelumas yang terdapat dari print head. Dan sejauh ini prosesnya berjalan dengan baik. Melakukan pengeprinan dengan normal. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai, kurang lebih progres di 45 menit, 45%. Proses print sudah hampir usai. Jadi proses pengeprinan atau mekanisme pengeprinan berjalan dengan baik dan normal nih. Setelah ini langsung kita packing, kita kirim untuk Bapak Nurjana Muin yang ada di Maluku Utara atau Ternate Utara.
Oke, sudah selesai. Siap, sudah ready kembali. Semua dalam keadaan normal. Terima kasih. Ini udah kita packing ya. Nah, itu kita udah packing. Padahal kakaknya ini ya, dia sebenarnya repeat order. Dia salah satu TSR family kita. Dia katanya sih mau transfer itu habis Jumatan. Dan sekarang itu jam 11.13, belum Jumatan. Tapi dia nanti sekalian aja bang, soalnya nggak ada saldo di ATM. Dia udah ngasih tahu gepokan duitnya sih. Ya, kita langsung tinggal transfer aja. Baru kita langsung siapin. Nah ini udah kita kasih juga video, mesinnya udah kita siapin. Tinggal nunggu Max Cargo. Oke, jadi seperti itu. Dan ini ya, ini kita langsung klik dulu ya, Max Cargo suruh datang. Mesin ready. Nah dia itu ongkirnya kalau nggak salah ini 874 ribu. Jadi dia dapat free ongkir ya. Kata saya kalau order hari ini atau besok free ongkir. Kemarin saya bilang seperti itu ke dia. Dan ongkirnya itu 874 ya, dikali 46 kilo. Jadi dia berat dimensi kali 19.000. Itu alamatnya Nurjana Muin. Oke. Dan tinggal nunggu Max Cargo-nya datang untuk pick up. Ini kita kirim aja video, mesinnya udah ready. Sip, gitu ya. Oke, itu dia di hari Jumat berkah ini tanggal 18 Oktober 2024. Tadi gue pengen ngedit, tiba-tiba video yang pas nyiapin mesin, packing mesin, terus masukin mesin ke boxnya itu korup datanya. Jadi ya itu dia yang terjadi. Pas gue ngedit lah, kok tiba-tiba nggak kebaca, jadi nggak bisa dibuka videonya. Nah, jadi bagi penonton kita kehilangan video itu ya, jadi kita langsung aja ke proses packing Max Cargo gitu. Oke, langsung saja kita tunggu Max Cargo datang dan kita langsung pick up. Oke, dan saya pengen ngasih tahu juga Ron, jadi ini kan bapak ini kan dia order repeat order ya. Jadi bagi kalian ya, para TSR family yang di luaran sana, dan ini nanti videonya saya akan share di status WhatsApp kita. Jadi bagi kalian yang pengen upgrade dari printer DTF TSR, kalau abang ini kan dari TSR EXA, upgrade ke TSR LF. Nah, jadi bagi kalian ya TSR family yang punya TSR Jetta atau EXA mau upgrade ke TSR LF, sini Ron, langsung saja hubungi kita, nanti akan ada harga spesial untuk kalian. Seperti bapak ini, dia dapat free ongkir. Oke, kita mau angkut pengiriman mesin menuju Ternate Utara, Maluku. Via Max Barlian sudah tiba. Akan segera kita angkut. Angkat dulu. Kamu mau terus resi dulu? Matanya dulu, udah terlanjur. Nggak usah, nggak apa-apa, taruh sini nih mesinnya biar enak ngelusuk. Oke, kita tulis dulu resinya ya. Puter Ron, biar enak abang-abang nulisnya. Sah. Ini dia alamatnya, menuju Ternate Utara. Ternate Kota Maluku. Diangkut, resi sudah ditulis. Langsung diangkat. Jamex Balian menuju Ternate. Oke ya. Oke, Bang. Sip. Oke. Okay.